Di bawah sinar lampu gasolin yang cerah, saya tatap wajah Datuk. Datuk nampak tenang menarik dan melepaskan nafas. Alang Abdul Rauf terus menggosok batang cangkul dengan sepasang telapak tangannya. Kawan-kawannya terus menggali kubur dengan rancak sekali. Bau wangi terus menguasai tanah perkuburan. Saya terus mendekati Datuk. Bau apa yang wangi tutup? Ada mata tengok, ada telinga dengar. Jawapan yang Datuk hamburkan itu amat mengecewakan diri saya. Suara cengkerik dan katak terus berlarutan. Angin yang bertiup membekalkan rasa dingin ke seluruh tubuh. Bunyi mata, pencebak dan cangkul berlaga dengan tanah jelas kedengaran. Suara burung hantu dan jamput sayup-sayup kedengaran. Salah seorang dari kawan Alang Abdul Rauf menghampiri kami. Badannya nampak peluh dan saya terhidu bau hangit yang meloyakan tekak. Saya paling hidung saya ke arah lain. Tetapi bau hangit itu tetap memburu hidung saya. "Lap peluh kamu." Alang Abdul Rauf mencampakkan kain padanya. Orang itu terus menyapu peluh yang melekat di badan. Ia tersenyum ke arah saya. Ia bagaikan tahu yang saya tidak menyenangi dirinya. "Dah jumpa tulang orang mati?" Alang Abdul Rauf mengajukan pertanyaan padanya. Orang itu tidak menjawab. Ia mencapai botol air sejuk di hujung lutut Alang Abdul Rauf. Saya lihat buah halkomnya bergerak kencang ketika ia meneguk air dari dalam botol. Kulit perutnya juga turun bergerak-gerak. Sebahagian dari air yang tidak masuk ke mulutnya terus jatuh atas dada bidangnya yang berbulu lebat. Ia berhenti minum. Botol diletakkan kembali dekat hujung lutut Alang Abdul Rauf. "Kali ini bukan jumpa tulang," katanya sambil menyapu kesan air yang melekat di bibirnya. Saya angkat kepala merenung muka Datuk yang kelihatan terkejut. Alang Abdul Rauf menujah-nujah permukaan tanah dengan ranting kayu. "Kalau bukan tulang, kamu jumpa apa?" tanya Datuk. "Mayat tak repot. Mayat tak repot." Alang Abdul Rauf terus berdiri. "Ya, bau wangi ini datangnya dari mayat tu." Orang itu tersenyum. Muka Alang Abdul Rauf nampak resah. Datuk terus menggigit kuku di jari. Saya meraba-raba batang leher beberapa kali. Badan terasa seram. "Aku dah agak bau wangi tu dari kubur yang digali waktu aku menolong kamu menggali tadi. Makin jauh dikorek makin kuat bau tu menyumbat hidungku." Alang Abdul Rauf bersuara lemah. Ia merenung muka Datuk sejenak. "Aku berhenti mengorek tadi kerana pinggang aku terasa sakit dan terus duduk dekat kawan aku ni, tapi bau wangi tu sampai ke sini," tambah Alang Abdul Rauf sambil menggelihat beberapa kali. "Eloklah kita tengok Alang." Datuk mengeluarkan cadangan. Alang Abdul Rauf mengekori langkah mereka yang tenang menuju ke kubur yang jaraknya dari tempat saya dan Datuk kira-kira 10 kaki. Datuk dan Abdul Rauf jenguk ke lubang kubur. Kawan Abdul Rauf yang berbadan tegak bercekat pinggang merenung ke arah kawannya yang sedang berhempas pulas mengorek kubur yang lagi satu. Tiba-tiba, saya bagaikan dipaksa untuk melihat ke dalam kubur. Tanpa memberitahu Datuk dan Alang Abdul Rauf, saya jenguk lubang kubur. Saya menarik nafas. Apa yang saya lihat ialah mayat seorang lelaki dalam keadaan yang baik. Wajahnya nampak bersih dalam keadaan yang tersenyum. Alang Abdul Rauf segera menyuruh kawannya mengambil kain untuk menutup mayat dalam lubang kubur. Perintah Alang Abdul Rauf segera dipatuhi. "Sekarang kamu pergi ke balai polis, laporkan perkara ini pada Tok Sarjan," kata Alang Abdul Rauf pada kawannya. Tanpa sebarang bantahan, kawannya terus meninggalkan kami, meredah malam menuju ke arah jalan raya pergi ke balai polis. Embun jantan yang gugur dari langit terasa menyentuh muka. Saya mula menguap. Bau tanah kubur yang baru dikorek memang kurang menyenangkan hidung saya. Sesekali saya tercium bau kapur barus dan bau air mawar. Saya tidak tahu apakah bau tersebut tercium oleh Datuk dan Alang Abdul Rauf. Bunyi dedaun yang disentuh angin bagaikan bunyi tapak kaki orang memijak daun getah di musim kemarau. Bunyinya bersambung-sambung. "Dah kurang bau wanginya," ujar Alang Abdul Rauf pada Datuk yang sedang meraba-raba misainya. Mulut Datuk tetap bergerak. Entah apa yang dibacanya, saya sendiri pun tidak tahu. "Ya, tapi bau ni takkan hilang terus," sangga Datuk. "Mana awak tahu? Bukankah bau tu datang dari mayat? Waktu begini bau kurang. Menjelang subuh dan pagi baunya bertambah harum dan kuat," jelas Datuk lagi. "Ih, macam mana awak tahu semuanya ni?" Alang Abdul Rauf tatap muka Datuk di bawah sinar lampu gasolin yang memancar terang.
Saya terus merenung ke arah kawan Alang Abdul Raf yang sedang menggali kubur yang lagi satu. Sesekali saya terdengar suara mereka ketawa berselang-seli dengan suara batuk. Barangkali kawan Alang Abdul Raf yang itu tidak menghadapi masalah. Kalau ada masalah terus mereka datang ke sini, kata hati saya sambil menggaru pangkal leher yang gatal akibat digigit nyamuk. Awak tahu, makin terasa cuaca sejuk, makin kuat baunya, saya dah tahu. Sebabnya dalam cuaca yang sejuk udara tidak dapat bergerak dengan lancar, sentiasa berpusing-pusing sebelum bergerak lebih jauh. Saya lihat Datuk bersuara dengan tenang dan penuh keyakinan. Apakah cakap Datuk itu memang benar atau sengaja diada-adakan bagi menyenangkan hati Alang Abdul Rauf? Saya lihat Alang Abdul Rauf anggukkan kepala. Setuju dengan apa yang diucapkan oleh Datuk. Saya menggeliat, menghilangkan rasa lenguh di pinggang. Rasa seram tetap menguasai seluruh badan saya. Pak Alang kemari. Serentak kami memandang ke arah suara memanggil nama Alang Abdul Rauf. Dua orang lagi kawan Alang Abdul Rauf yang bersandar pada sebatang pokok terus mendekati Datuk. Saya lihat muka keduanya sangat pucat. Kamu ke mana? Diam tak bercakap, Alang Abdul Rauf menyoal kedua-dua orang kawannya dengan wajah bersahaja. Suara burung hantu dan campuk masih berterusan. Laungan anjing tidak pernah putus. Tetapi, deru angin malam bertambah lemah. Kamu tengok apa yang dia orang mahu. Tolong dia orang. Kalau ada apa-apa masalah datang bagi tahu aku di sini, Alang Abdul Rauf mengeluarkan perintah. Baiklah Pak Alang, kedua-duanya meninggalkan kami. Mari kita duduk di sana. Alang Abdul Rauf meluruskan jari kelingkingnya ke arah sebatang pokok kayu condong. Boleh juga, kata Datuk. Mari, kami bertiga terus menuju ke pokok condong. Duduk di situ. Datuk dan Alang Abdul Rauf duduk berdekatan hingga berlaga bahu. Saya duduk berdepan dengan mereka. Saya lihat Datuk resah tidak menentu. Dalam saat yang sama saya bagaikan terasa ada sesuatu yang bergerak di ruang kosong antara saya dengan Alang Abdul Rauf. Saya rasa benda yang bergerak dan tidak dapat dilihat itu seperti kaki gajah. Dedaun kering dan reranting kecil nampak bergerak dan terbenam di bumi macam dipijak sesuatu. Meninggalkan tapak yang besar. Bentuknya macam tapak kaki manusia yang berjari empat. Alang Abdul Rauf segera bangun. Sebaik saja Alang Abdul Rauf berdiri. Ia terus jatuh terlentang macam ditolak sesuatu. Baju Melayu yang dipakainya terkoyak bagaikan kena rentap oleh tangan manusia. Saya segera menghampiri Alang Abdul Rauf. Dadanya bercala bagaikan dicekar oleh kuku kucing hutan. Muka Alang Abdul Rauf berkerut menahan kesakitan. Datuk segera bertindak, merentap daun gelenggang yang berbunga tunggal di kanannya. Daun itu digosoknya dengan kedua belah telapak tangan hingga hancur dan mengeluarkan air. Kemudian, air dan daun gelenggang itu disapu ke dada Alang Abdul Rauf. Darah berhenti keluar dan bekas kena cakar itu nampak kering. Aduh! Saya terus berguling di tanah. Bahu kanan saya bagaikan ditikam dengan pisau belati. Pedih dan sakitnya hingga tidak terkata. Dalam pandangan yang berpinar-pinar itu, saya lihat Datuk bergerak ke sana dan ke sini sambil mengembangkan tangannya. Menepis ke kiri dan ke kanan. Tidak tahu apa yang Datuk tepiskan. Saya tidak nampak ada orang yang menyerangnya. Pokok-pokok kecil sekitar pokok condong jadi rata akibat dipijak oleh Datuk. Alang Abdul Rauf mula bertenaga. Duduk bersila di tanah sambil melagakan jari telunjuk dengan ibu jari berkali-kali seperti orang membilang tasbih. Pandangan saya jadi gelap dan saya terdengar suara orang membaca Quran. Saya mengikut pembacaan itu dalam hati sambil menyerahkan diri pada Allah yang Maha Besar. Saya terdaya membuka kelopak mata. Saya toleh ke kanan, saya lihat Alang Abdul Rauf sedang membaca ayat-ayat suci. Datuk yang tertiarap di bumi bangun perlahan-lahan. Sekujur tubuhnya berpeluh dan baju yang dipakainya penuh dengan tanah kubur. Alang Abdul Rauf berhenti membaca ayat-ayat suci dan membantu Datuk. Saya masih lagi terkapar menahan rasa sakit. Datuk menghampiri saya lalu menampar bahu saya yang sakit. Lagi sekali saya terus pengsan. Tidak tahu berapa lama saya tidak sedarkan diri. Bila saya sedar saya rasa bahu saya tidak sakit lagi. Datuk terus mengikat ranting kering dengan kain hitam. Ranting kering itu diikat bersusun. Ranting kering yang sudah diikat itu terus dipijak hingga terbenam dalam bumi. Suasana terasa amat sepi sekali. Syaitan ganggu kita,
kata Datuk. Saya tahu, balas Salang Abdul Rauf. Apa ikhtiar kita? Usah bimbang, kuasa Allah tak ada sesiapa yang dapat menentangnya, balas Salang Abdul Rauf penuh keyakinan. Ah, serentak saya dan Alang Abdul Rauf serta Datuk menoleh ke kanan. Kami terbangun. Dari celah pepohon di atas perkuburan kami terlihat satu lembaga yang amat menggerunkan. Lembaga tanpa badan itu bagaikan muncul dari pohon. Kami berpandangan sama sendiri. Mata saya kembali tertumpu pada lembaga tersebut. Keadaannya amat menakutkan. Mulutnya cukup lebar hingga bertemu dengan telinga. Bibir bawahnya nipis dipagar dengan gigi yang halus dan putih, macam gigi ikan haruan. Biji matanya agak tersorot jauh ke dalam, memancarkan sinar yang garang. Datuk menarik nafas dengan kencang sekali. Alang Abdul Rauf tulis kiri dan tulis kanan. Kulit mukanya nampak pucat. Perhatian saya masih tertumpu pada lembaga tanpa badan. Rambutnya yang kusut masai menutup dahinya yang luas dan terdapat bekas jahitan hingga ke pangkal leher. Kulit pipinya nampak lembik ke kanan dan ke kiri bersama gerak darah segar. Hidungnya rasa sama dengan kulit pipi. Bila matanya yang kebiru-biruan menatap muka saya, seluruh badan saya menggeletar. Bibir Alang Abdul Rauf bergerak membaca ayat kursi. Lembaga itu membuka mulutnya lebar-lebar serta menjelirkan lidahnya yang panjang macam lidah cicak. Setiap kali lidahnya bergerak, keluar air lendir berwarna putih. Alang Abdul Rauf terus membaca ayat-ayat suci. Saya terdengar bunyi ombak yang kuat. Aneh sekali, macam mana suara ombak boleh terdengar di tanah kubur sedangkan laut berpuluh-puluh batu jaraknya. Dalam gemuruh bunyi ombak itu, lembaga yang berada di depan kami terus hilang. Suasana kembali tenang. Tiada deru ombak, tiada lembaga putih tanpa kepala di depan mata. Tetapi, keresahan tetap terbayang di wajah Alang Abdul Rauf dan Datuk. Mata mereka sentiasa saja mengawasi kiri dan kanan, bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang buruk. Rasanya tak ada apa-apa yang nak ganggu kita, Datuk, renung muka Alang Abdul Rauf. Perlahan-lahan Alang Abdul Rauf anggukkan kepala. Tapi, rasanya ada baik kita tinggalkan tempat ini, suara Alang Abdul Rauf lemah. Matanya tertumpu ke arah kawan-kawannya yang sudah berhenti menggali kubur. Kita ke sana, tengok apa yang dia orang dapat, tambah Alang Abdul Rauf. Mari, Alang Abdul Rauf cuit bahu Datuk. Boleh juga, balas Datuk. Sebelum melangkah, saya merenung arah kubur yang sudah digali. Teringin rasa hati mahu melihat mayat yang tidak reput dan berbau wangi. Tidak mungkin saya pergi ke situ sendiri tanpa ditemani oleh Datuk dan Alang Abdul Rauf. Mari, Datuk tarik tangan saya. Sinar lampu gasolin terus menerangi kawasan kubur. Sayang, sinar lampu tersebut tidak mampu menerangi jalan yang bakal kami lalui. Terpaksa menggunakan lampu picit. Bila sudah hampir dengan kubur yang digali oleh kawan-kawan Alang Abdul Rauf, lampu picit tidak perlu digunakan lagi kerana sinar lampu gasolin yang terpasang di tempat mereka bekerja cukup terang. Apa yang menghairankan saya, kawan-kawan Alang Abdul Rauf yang berhenti rehat dari menggali kubur itu menutup hidung mereka dengan kain yang diikat ke belakang. Saya tersenyum melihat cara mereka yang sekaligus mengingatkan saya pada filem cowboy dalam adegan rompakan. Awak ada tercium bau busuk? Tanya Datuk pada Alang Abdul Rauf. Ada, dahlah busuk hapat pula. Alang Abdul Rauf seperti merungut. Kian hampir dengan kawan-kawan Alang Abdul Rauf, makin kuat bau busuk itu menyucuk lubang hidung. Saya tidak dapat menggambarkan bau busuk itu. Saya bagaikan mahu muntah tetapi, saya berusaha menahannya dengan menekan ibu jari ke pangkal dagu hingga terasa sakit. Dari mana bau busuk ini? Alang Abdul Rauf menyoal kawan-kawannya. Salah seorang dari kawan Alang Abdul Rauf meluruskan jari telunjuknya pada tanah kubur yang bertimbun. Dah jumpa tulang mayat, tambah Alang Abdul Rauf. Serentak kawan-kawannya gelengkan kepala. Datuk dan saya hanya berdiam diri saja. Kita tak boleh lambat, kita mesti selesaikan segera, Alang Abdul Rauf bersuara dalam nada yang penuh kesal. Kawan-kawannya berpandangan sama sendiri. Angin tetap bertiup. Suara lolong anjing kian menjadi-jadi. Suara jamput dan burung hantu tetap rancak bersenandung riang. Saya menggaru batang leher 2-3 kali. Datuk memetik beberapa daun pokok yang berdekatan. Saya tidak tahu kenapa Datuk memetik daun tersebut.
Mari kita korek. Alang Abdul Rauf ambil cangkul dari salah seorang kawannya. Kami bukan tak mahu korek. Kami tak tahan dengan babu sok, kawan Alang Abdul Rauf menerangkan dengan penuh jujur. Alang Abdul Rauf melepaskan ulu cangkul yang dipegangnya. Sepasang matanya merenung tajam pada Datuk. Datuk segera menghampirinya dan menyerahkan daun pada Alang Abdul Rauf. Buat apa? Tanya Alang Abdul Rauf. Gulung dan sumbatkan dalam lubang hidung, tentukan nafas boleh keluar, kalau tidak awak mati lemas, ujar Datuk. Alang Abdul Rauf segera mematuhi cakap Datuk. Memang, tak ada bawa busuk, katanya dengan suara yang meninggi. Kawan-kawannya segera menerkam ke arah Datuk. Mereka mengambil daun dari Datuk, digulung dan disumbat ke lubang hidung. Kemudian Alang Abdul Rauf terus menggali kubur di bawah sinar lampu gasolin. Saya berdiri di tepi kubur, entah apa malangnya daun yang saya sumbat ke lubang hidung kerap kali jatuh. Bila daun itu jatuh, bau busuk segera masuk ke lubang hidung. Tetapi entah mengapa saya tidak merasa jemu atau penat mengambil daun yang jatuh dari lubang hidung untuk disumbatkan kembali. Kalau tadi Datuk tidak mahu melibatkan diri dalam urusan menggali kubur, kali ini ia terus ambil cangkul dan mengkais-kais tanah sekitar kubur. Alang Abdul Rauf dan kawan-kawannya menyambung kembali kerja yang terhenti. Saya tetap berada di sisi Datuk. Kemana ia bergerak, di situlah saya berada. Saya tidak mahu bila ada kejadian buruk yang berlaku, saya terpisah dari Datuk. Saya kurang ilmu dan kurang pengalaman ditambah pula dengan usia yang masih hijau. Jadi saya memerlukan seseorang yang boleh jadi tempat saya berlindung. Buat saat ini, saya kira orang yang paling layak sekali ialah Datuk. Salah seorang dari kawan Alang Abdul Rauf melompat dari dalam kubur ke tebing. Tanpa berkata sesuatu, ia terus mengambil lampu gasolin lalu diletakkan betul-betul di tepi lubang kubur. Cahaya dari lampu gasolin itu menyinari seluruh perut kubur. Mayatnya tak reput juga, suara Alang Abdul Rauf lantang. Saya terus menerpa ke tebing kubur. Rasa takut hilang diatasi oleh rasa ingin melihat dengan apa yang dikatakan oleh Alang Abdul Rauf. Datuk juga mencangkung di tepi kubur melihat mayat yang dikatakan tidak reput itu. Alang Abdul Rauf bersama dua orang kawannya naik ke tebing kubur. Manakala kawan yang lain berada dalam kubur. Orang yang berada dalam kubur segera mengangkat mayat tersebut dengan hati-hati sekali. Kita sambut mayat tu baik-baik, Alang Abdul Rauf keluarkan arahan. Saya ditolak oleh Datuk ke kanan. Saya tahu, Datuk tidak mahu saya berdiri dekatnya. Boleh menghalang kerjanya dan kawan-kawan Alang Abdul Rauf yang mahu menyambut mayat itu. Saya merasa beruntung, bila saya berubah tempat ke kanan, saya dapat melihat gerak-geri mereka dengan jelas sekali. Setiap pergerakan mereka tidak terlepas dari pandangan saya. Mereka mengangkat mayat itu dengan berhati-hati sekali. Begitu juga dengan pihak yang menyambutnya tetap berhati-hati dan berjaga. Mereka bagaikan tidak mengizinkan mayat yang tidak reput itu terjatuh atau sebagainya. Mayat itu selamat sampai di atas. Diletakkan di tanah yang bersih dengan beralaskan kain bekas tepung gandum yang sudah dicantumkan. Ketika melihat mayat yang terbujur di depan mata, entah macam mana daun yang saya sumbatkan ke dalam kedua-dua lubang hidung terjatuh. Saya jadi resah dan terus menekuk mulut menahan rasa mahu muntah. Sekarang sudah pasti, bau busuk yang meloyakan teka itu datangnya dari mayat yang terbujur di depan saya. Di bawah sinar lampu gasolin yang memancar itu, saya lihat kuku dan jejari mayat itu membelit bahagian dadanya. Wajah mayat itu amat menyeramkan. Jangan tengok, salah seorang kawan Alang Abdul Rauf berbisik pada saya, belum pernah saya tengok mayat macam ini, badan saya jadi seram sejuk, kalau orang dewasa macam saya rasa satu macam, apalagi kamu, tambah orang itu. Saya diam, cakapnya memang benar. Tetapi, keinginan saya yang tinggi tidak mengizinkan hati saya mematuhi cakapnya. Jangan tengok Tama, kata Datuk. Tutup saja mayat itu dengan kain, ujar Alang Abdul Rauf. Dan mayat yang menakutkan itu pun ditutup dengan kain. Datuk duduk dan sandarkan badan pada sebatang pohon. Alang Abdul Rauf dan kawan-kawannya terus mencari kayu untuk dijadikan pengusung untuk membawa mayat itu keluar dari kawasan perkuburan. Tiba-tiba, saya terpandangkan kain penutup mayat bergerak macam ditolak sesuatu dari dalam. Kemudian kain di hujung kaki mayat itu juga bergerak.
Saya segera mendekati Datuk. Saya lihat Datuk tenang. Saya pandang ke arah mayat kembali. Kali ini saya lihat mayat itu terus duduk mencangkung dengan kain menutup tubuh. Saya jadi cemas. Mayat itu duduk tuk. Kau jangan mengarut. Orang dah mati macam mana boleh bangun atau bergerak? Kalau tak percaya, cuba tuk tengok. Datuk segera renung ke arah mayat tersebut. Datuk tersenyum lalu menepuk kepala saya beberapa kali. Perlahan-lahan Datuk gelengkan kepala seraya berkata, aku tak nampak mayat itu bangun, tetap baring macam tadi. Saya nampak tu, tengok mayat tu duduk mencangkung, tambah saya sambil merenung ke arah mayat. Dua tiga kali saya gosok kelopak mata. Mayat itu tetap mencangkung. Aneh kenapa pandangan Datuk dan saya berbeza pada mayat itu. Apakah mata saya sudah rosak? Fikir saya sambil menggosok-gosok mata. Kamu mengantuk, tambah Datuk. Tidak, balas saya. Renung muka aku, Tama. Saya terus renung muka Datuk. Saya terdengar suara Datuk membaca Bismillah dan dituruti dengan pembacaan ayat Al-Fatihah hingga akhir. Sebab saja pembacaan itu tamat, telapak tangan Datuk menyapu sepasang kelopak mata saya tiga kali berturut-turut. Pandangan saya jadi berpina-pina. Lampu gasolin yang tergantung saya lihat jadi dua. Begitu juga dengan kawan-kawan Alang Abdul Rauf. Semuanya nampak kembar. Kelopak mata saya pejam celikkan berkali-kali. Kau nampak mayat tu duduk mencangkung lagi? Pertanyaan Datuk itu tidak saya jawab. Saya arahkan sepasang mata pada mayat. Ternyata mayat yang saya lihat sebentar tadi duduk mencangkung tetap baring kaku. Muka Datuk saya tatap sejenak. Pelik dah memang sah. Saya nampak mayat tu duduk mencangkung macam mana pula sekarang dia baring, kata saya dengan rasa takjub. Datuk menggaru pangkal keningnya berkali-kali. Apa yang kamu lihat tadi bukannya mayat tetapi syaitan yang menyerupai mayat, jelas Datuk. Kalau begitu kita balik saja Tok. Saya tak suka melihat benda-benda yang ganjil. Sabar, kita tunggu sampai semua urusan mereka selesai. Saya menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata Datuk itu terus saya patuhi. Kalau saya membantah, pasti Datuk menyuruh saya pulang sendirian. Mana mungkin saya berani berjalan seorang diri di kawasan kubur yang telah membekalkan saya dengan berbagai-bagai peristiwa yang tidak menyenangkan. Malam kian larut, rasa dingin kian hebat mencengkam kulit tubuh. Lolongan anjing sudah pun berhenti tetapi, suara jamput dan burung hantu tetap kedengaran tetapi tidaklah serancak tadi. Angin tidak lagi bertiup. Titisan embun tetap berlanjutan. Dedaun kering di permukaan tanah kubur melahirkan bunyi bila dirayapi oleh serangga liar yang berjalan malam. Beberapa orang rakan Alang Abdul Rauf sandarkan badan ke pangkal pokok. Ada di antara mereka yang terlelap dan berdengkur. Suasana di tanah perkuburan lama itu terasa amat sepi sekali. Datuk dan Alang Abdul Rauf kelihatan tidak mengantuk. Tiba-tiba, suasana sepi dan hening di tanah perkuburan lama itu diganggu oleh bunyi ranting patah macam dipijak oleh manusia. Serentak dengan itu juga terdengar bunyi suara orang bercakap yang sukar difahami maksudnya. Ada cahaya menyuluh ke arah pokok besar di kawasan perkuburan. Agak sukar menentukan dari arah mana cahaya itu datang. Saya lihat muka Datuk dan Datuk pandang muka Alang Abdul Rauf dengan rasa yang cemas. Secara mendadak saja rakan-rakan Alang Abdul Rauf yang terlena di pangkal pokok segera bangun. Mereka bagaikan digerakkan oleh sesuatu yang aneh. Mata mereka nampak merah dan muka membayangkan rasa takut. Kenapa? Tanya Datuk. Saya mimpi mayat ini bangun dan mahu mencekik leher saya, kata kawan Alang Abdul Rauf yang bertahi lalat di pipi kiri. Bila ditanya pada kawan-kawannya yang lain, semuanya mengakui mengalami mimpi yang sama. Bagaimana perkara macam ini boleh terjadi? Lima orang mengalami mimpi yang sama. Hati kecil saya bersuara. Alang Abdul Rauf menyuruh rakan-rakannya membasuh muka dengan air yang dibawa. Air itu diisi dalam botol besar yang bertujuan untuk dibuat air minuman. Cakap Alang Abdul Rauf segera dipatuhi. Suara orang bercakap dan bunyi tapak kaki memijak ranting kering kian kuat.